kalau ditanya ini dimulai dari keakraban saya bersama Oktav yang main bass. Dulu kita bareng di Chicks Music jadi instruktur. Jadi dari situ ketemu sering berdua, sering jamming bikin sesuatu yang instrumental malah dulu awalnya. Nah terus sekarang untuk kebutuhan band, ingin dibikin band harus ada sisi vokalisnya yang melibatkan. Kemudian di 2007 ngeluarin satu CD lah, isinya instrumental dengan satu vokalis dari Mas Pongki Barata waktu itu. Terus drummernya juga almarhum Andre Ciling waktu itu yang sempat nyoba bareng bikin project itu. Di 2009 bikin lagi dengan penggantian pemain drum dan penggantian vokalis dari Tick Band. Lama tuh kesibukan masing-masing lah yang membuat ini gak jalan lagi. Oktav sudah masuk ke Edane, saya kembali apa sih dengan Riff juga, emang jadwal juga agak padat waktu saat itu. Kemudian di 2015 baru kepikiran lagi pengen bikin lagi, ketemu Oktav untuk mengulang apa yang pernah kita kerjakan lagi. Jadi selama hampir 2 tahun dijalanin lagi dan ketemu mereka berdua untuk membuat apa yang rencana di 2015 itu terjadi. Jadi album ini keluar penuh. Kebetulan saya tanya langsung sama Oktav waktu itu, Oktav ini butuh penyanyi, tapi ya karena Ogi waktu itu udah sibuk dengan kembali dengan Tick Band ya, dia lagi banyak jalan sama Tick Band, saya ingin ganti vokalis yang ya beda lah karakternya, lebih rock lah gitu, lebih metal suaranya, tapi bukan berarti metal yang terlalu artikulasinya pun ini ya, saya butuh masih jelas dan artikulasi yang jelas, vokalnya bisa berubah antara yang karakter kasar dan halus. Ada tadi bilang Nalin. Nah terus pada saat itu emang saya udah punya satu lagu yang harus saya coba latihan bersama Oktav saat itu sama Richard pas band gaming. Ada kan tuh datang anaknya katanya, ya dia ikut latihan aja di studio Fajar waktu itu ya. Langsung saya kasih liriknya. Ini liriknya kayak gini, lu nyanyi kayak gini, notasinya kayak gini. Iya kamu. Siap. Ya saat latihan itu jamming, saya rasa sih udah bisa terbentuk lagu itu ya dengan lirik itu dan musik yang kita jalanin. Rasanya sih udah bisa. Tapi begitu untuk menilai sesuatu itu enak apa enggak, begitu saya mencoba masuk rekaman. Jadi lagu yang udah dilatih itu masuk rekaman besokannya, habis workshop masuk rekaman ke satu minggu kemudian gitu. Yeah, yeah. Di studio itu juga, di studionya Fajar Redani. Nah, baru saya bisa ngerasain di situ, oh, vokal ternyata karakter seperti itu. Asik lah buat saya, jadi pas saya rangkum semua jadi, ya udah ini nih vokalis yang gue cari. Gitu dapat. Dari mulai itu 2016 ya. Yeah. Awal 2016 kita bikin gitu. Satu lagu single itu di digital waktu itu kan di iTunes kalau nggak salah ya, di iTunes aja sama media lainnya, sama klip di YouTube waktu itu ada. Dari situ berniat meneruskan menjadi album penuh. Ketemulah dengan Reza drummer ini juga, karena waktu itu Richard ternyata sibuk jadwal dengan pas band, tapi project ini harus jalan. Jadi saya nggak sengaja juga ketemu dia ini juga. Jadi saya sempat ngubungin satu-satu drummer, tapi drummer itu kayaknya nggak bisa untuk mengcover keinginan di konsep itu, dilempar ke yang saya nggak kenal juga sebetulnya sama di awal. ketemu di studio di Planet kan yang ini kemarin, oke yuk lah saya coba sama, jadi seperti dia juga begitu saya coba ya ini. Ternyata dia yang penting sih rhythm sectionnya antara Oktav dan dia
klop gitu kan, bass sama drum, ternyata Oktav bilang ini asik, udah jalan berkiri. Ya kita berempat jalanin satu album ini dan berapa minggu kemarin udah cukup asik lah gitu. Fans sama Arif. Nah, pas apa ya, sering banget nonton kalau Arif manggung gitu. Mungkin lupa kali ya. Ribuan orang yang ketemu Arif. Jadi kalau misalnya Arif manggung, saya nonton. Jadi pas diajak sama Kang Jikun, waduh. Jujur aja ya, senang dan apa ya, terus kita jamming, terus kita apa, saya tahu materi-materinya. Kalau menurut saya, wah ini asik nih kalau buat apa ya, ya untuk numpahin semua apa yang ada di pikiran saya, apa yang selama ini saya pendam, basic saya ya keluar semuanya di sini gitu. So, silahkan. Ini pertanyaan sama nih. Sama. Ya superstar. Gue beruntung nih ketemu sama teman-teman. Yep. By the way, karena beliau-beliau ini juga orangnya baik, jadi ketika ketemu pertama pun juga tidak sombong. Yep. Terus benar-benar memposisikan diri dia sebagai seorang abang. Nah, udah ayo sikat bagaimana? Oh, usah. Baru gue baik-baikin kan, terus siapin nomor rekeningnya. Ini memang beliau-beliau ini saya kenal ngarahin, cenderung ngedirect, ini enaknya begini, ini lu enaknya begini, lu enaknya begini. Dan selalu sabar aja, passion musiknya itu terus digenjot ke kita. Jadinya kita juga merasa nyaman. Ya orang bilang beliau ini sombong kalau dipanggil, enggak. Ketemu sama aslinya enggak seperti itu. Diajak ya sangat senang, bangga. Posisi saya sebagai siapa tuh saya ketika diajak seorang Jikun Rif gitu. Ya. Karena beliau juga punya nama besar ya, saya harus bisa, ibaratnya gak bisa seimbang, tapi ikutin jadi di belakang. Apa sih keinginan dia, minimal aku juga harus bisa nyimbangin apa kemauan dia, bisa nyetarain, minimal I do my best gitu di situ. Dan ya saya sih berharap semoga di album ini, di karya kita ini tidak begitu mengecewakan beliau, dan tentunya pesan-pesan yang ada di album ini nanti nyampe juga ke masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, khususnya musisi-musisi yang ada di Indonesia, sehingga menginspirasi. Dan lirik, kalau musik jelas lah ya, mungkin kalau musiknya si Sprain ini, kalau yang kali ini benar-benar yang saya ambil dari apa yang vocab zaman dulu saya dengerin awal-awal Black Sabbath, memang itu ya yang kayaknya yang heavy rock gitu di situ. Terus kalau notasinya jelas lah, kalau di sini banyak minor. Terus liriknya protes sosial, kegelisahan, terus ada sedikit campur politiknya lah. Keadaan yang semrawut di negeri ini, yang potret-potret kayak gitu yang saya coba rangkum di lirik lagu-lagu yang di album ini. Kalau Rif kan
dia keran suara gitar pun, terus notasi mayor, lirik-liriknya semangat, cerita-cerita yang lucu-lucu yang itu yang itu yang semuanya senang, fun gitu. Kalau di Gunung Spain kayak emang kelam, gelap, nah, terus marah-marah ya. Terus marah-marah. Ya, kurang begitu lah. Di 2015 kita bikin, jadi udah 2015 akhir lah sebetulnya itu kita, saya ketemu teman lama saya yang namanya Galih di New Rock Store Jakarta, terus saya cerita bahwa ada proyek yang sempat terhenti dulu, pengen dibuka lagi, pengen dikerjain lagi, dan saya udah ngomong sama Okta dan dia mendukung untuk membuat image-nya dulu sebelum memproduksi lagu seperti apa. Jadi itu dulu image-nya dulu kita bangun dulu. Dan setelah itu baru ada beberapa ide lagu, lirik, dan kita jalanin di lagu yang pertama single tahun lalu itu. Nah, proses itu cukup lama karena kesibukan kita semua ya. Ya saya dengan Riff yang ada di weekend, kebanyakan manggung di weekend Riff ini, dan mereka ini seperti Oktav, seperti Reza ini adalah pengajar drum dan pengajar bass. Terus di siang hari kerja mereka seperti itu kegiatannya. Sasongko itu dia punya konstruksi advertising. Tapi kalau malam main di kafe, dia pun sama, Reza pun. Nah, jadi untuk ketemu, ngomongin soal schedule untuk workshop, untuk latihan, kadang-kadang sulit banget. Sebenarnya saya tiap hari nganggur sebenarnya, cuma ngantar anak sekolah. Jadi maksa mereka untuk, ayo dong latihan, gue gak bisa ngajar. Kok gimana? Ntar gue aktivitasin dulu, cakep. Ini kapan ketemunya? Jadi memang lama waktunya, jadi akhirnya boleh dibilang 2 tahun itu karena kesulitan menemukan waktu, manajemen waktu kita agak sulit waktu itu, tapi alhamdulillah selesai. Itulah cerita prosesnya yang suka dukanya, sampai akhirnya ya memang harus ada konsekuensi untuk mengalahkan satu sama lain untuk ketemu ngerjain itu lagu satu, jadi nanti ketemu lagi ya, gitulah ceritanya. Itu semua, terus single yang dikeluarin untuk tahun ini ya sesuai dengan judul albumnya, Bertuhan Dengan Marah. Cerita itu adalah sebenarnya cerita dari inspirasi ya kata orang tua zaman dulu lah ya, kalau zaman sekarang udah zamannya edan bilang gitu. Apa zamannya edan ya? Ya orang bertuhannya udah dengan kekuasaan, bertuhan dengan uang, bertuhan dengan jabatan, bertuhan tidak dengan Tuhan lagi ya. Terus keseluruhan itu kalau tersinggung oleh sesuatu hal yang sifatnya menyangkut egonya si kekuasaan tadi, terus akhirnya datangnya marah-marah, sehingga mudah sekali untuk semua menjadi benci ya, mendebarkan kebencian apapun. Terus akhirnya masyarakat sendiri kita lihat dengan mudah mengetikkan sesuatu di sosmed ya, akhirnya banyak di menjadi kusut lah kalau ngelihat banyak berita-berita seperti itu. Nah, itu yang menginspirasi saya berpikir ya, bikin lagu yang apa ya, menceritakan hal itulah. Itu dengan Marah itu adalah itu. Saya membuat lirik tuh gak sesuai dengan
puisi sebenarnya, cuma saya tulis semuanya terus akhirnya saya rangkum dengan sesuai dengan apa yang dia enak diucapkan oleh Sia Songko nyanyinya gitu. Oh ini nggak enak deh kan surat ganti kata-kata ini, jadi emang ada workshop juga di situ. Kecil dari majalah Aktuel tuh kayaknya wah waktu itu mereka ya, gayanya asik keren, dengerin lagu-lagunya keren juga zaman waktu dulu tuh ya. Nah, terus sampai saya menjadi profesional musisi terus ketemu dengan mereka, itu mereka juga banyak banget ngobrol, banyak banget baiklah sebagai senior yang bercerita banyak soal perjalanan mereka segala macam. Terus dan selalu pertanyaan saya pada saat itu tuh saya nanya di era manakah para musisi itu untuk bisa di luar God Bless ya, kalau banyak memberikan project untuk mengapresiasikan karya mereka tuh di era yang mana. Ternyata banyak di era tadi itu kayak Songo Cita, Mijeng Gini, terus yang era-era yang lama kenapa nggak ada yang menyentuh, aku bilang gitu. Bah itu nggak tahu ya, cuman saya merasa kayaknya perlu juga mengangkat sesuatu karya dari mereka yang benar-benar di bawah tahun 70 itu ya, di era 75. Udah ada belum? Belum ada, dia bilang. Saya coba dulu ya, kalau nanti berkenan saya akan membuat ini menjadi lebih sempurna lah karya itu, silakan kata Mas Doni. Saya coba bikin, tapi waktu itu masih saya belum ketemu dia, masih sama Ogi kan vokalisnya. Saya bikin, jadi saya serahkan ke Om Doni, saya suruh dengerin, dan Om Doni bilang, oh ini keren, ini malah lebih enak vokal daripada Om Bie, kata dia, lebih jelas notasinya. Terus musiknya ini lebih drive, saya suka ini kayak gini nih, bagus ya. Nah, setelah dapat izin secara personal ke Om Doni bahwa dia dapat izin, ya udah saya perbaiki, saya sempurnakan, saya mixing, saya mastering, saya jual di iTunes, mendapatkan royalti, dan royalti itu saya serahkan ke dia. Jadi saya tidak membeli hak cipta dia, tapi saya akan memberikan apa yang kita lakukan digitalnya itu, termasuk ada di CD ini pun dari 1/6 akan serahkan ke dia. Dan sampai setahun kemarin kita manggung nggak banyak sih ya, cuma sekitar ada 8-9 event, saya potong honor kita, saya serahkan ke dia. Jadi memang itu salah satu bentuk apresiasi saya buat musisi senior, dan Om Doni menyambut baik hal itu ya. Ya berterima kasih, dan saya berterima kasih banyak setelah menginspirasi saya pribadi dan band musisi Indonesia ya. Inilah bentuk satu bentuk yang saya lakukan buat itu. Saya bilang di awal image dari band, berita, mengupdate sesuatu itu mempengaruhi, sekarang ini mempengaruhi banget kan ya, apa yang kita lakukan. Selagi kita adalah mengeluarkan sebuah bentuk karya, berkomunikasi dengan fans, berkomunikasi dengan orang banyak yang belum tahu jadi tahu, itu memang digital banget, sangat sangat apa ya, memudahkan ya. Memang eranya sekarang adalah itu. Era apa? Milenial. Ya itulah era digital. Jadi what is in our hand gitu kan. Jadi tapi itu saya lebih suka dengan hal yang positif diberikan di dunia seperti itu, biar nanti memberikan efek yang positif dan
apa ya, inspirasi yang baik ya, yang baik yang jadi sangat menyambut hal itu. Yes, jadi ya silahkan, nanti kita akan bersaing dengan hal yang zaman dulu seperti apa sekarang era digital, selamat datang ya. Jadinya memang akan ada baik enggaknya gitu. Rotasi kan berputar ya Mas ya. Dan saya sih berharap di Indonesia juga akan kembali lagi seperti dulu. Jadi sense of musicnya, sense of belonging terhadap musiknya, para musisi-musisinya, para penggerak musiknya, sampai pokoknya semua yang ada di dunia musik, di industri musik itu sendiri, kembali ke era-era tahun 70-80. Jadi sangat menghargai ya namanya musisi. Terus kemudian semakin beragam entah itu genre, entah itu musik apapun, apapun mereka bergeraknya di musik, tapi itu show up di, kalau sekarang di era digital ya, di era digital itu semuanya rata, semua show up kayak kemarin. Jadi kita semakin diperkaya dengan musik-musik yang ada di Indonesia, terutama ya musiknya kita sendiri, musik kita sendiri. Kita klise kalau misalkan kita tidak mencontoh dunia barat untuk cara musik, tapi kita punya musik sendiri di Indonesia, kenapa kita gak show up kayak itu. Harapan saya sih seperti itu secara pribadi. Kalau secara Jekon Sprint, saya berharap okay guys, kalian harus dengerin Jekon Sprint deh. Minimal kalian dengerin dulu deh, terserah mau beli apa enggak, tapi kalian dengerin dulu minimal. Ketika dengerin, semoga ada sesuatu hal yang di situ bisa sedikit membuka wacana, apa sih yang baru, apa sih yang beda, apa sih yang unik. So, kembangkan dari situ, ayo kita bareng-bareng kembangkan. Kalau kalian punya satu ide, yaudah kembangkan, jadikan itu karya kalian sendiri, dan itu bentuklah dalam tadi sidin atau apa, tapi bentuk karya. Jadi ayo kita tetap terus berkarya. Itu sih harapan saya buat musisi, tetap semangat. Mungkin kan sebenarnya kalau saya sih hampir sama sih. Balik lagi ke pertanyaan dasar, kalau menurut saya musisi itu apa yang ditinggalkan nanti, yaitu karya, rekaman, lagu, dan minimal berkontribusi di satu karya atau di beberapa karya. Ya itu sih kalau saya sebenarnya motivasi dasar saya untuk Jekon Sprint. Dan ya inilah album Jekon Sprint ini salah satu yang nantinya akan, ya kalau bisa nantinya kedepannya Jekon Sprint itu yang mana, oh yang ini albumnya, oh bertuhan dengan marah, oh yang ini. Harta karun. Coba dijawab semua guys. Ya semoga proyek ini, album ini juga friend jadi berkah buat kita semua. Amin. Amin mas.